Berdiri di matras, kaki dibuka selebar panggul, jari kaki hadap ke arah depan paralel pada sana. Arahkan rusuk masuk, sekup pulang ekor. Naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, kembali turunkan tadasana. Kita lakukan 3 kali. Tarik nafas, kembali naik. Buang nafas, turun 2. Tarik nafas, kembali naik. Buang nafas, turun. Tarik nafas, naikkan tangan ke atas. Kemudian kaitkan jari tangan, putar telapak tangan, dorong tangan ke atas, badan guliyasana, buang nafas. Siku lurus, pandangan lurus ke arah depan. Lengan di samping telinga, kaki menekan ke arah mata, susuk masuk, susuk tulang ekor. Siku, letakkan tangan di belakang kepala, kemudian tundukkan stretch leher bagian belakang. Kembali netralkan, tangan kanan buka ke arah sebelah kanan. Kepalanya tarik ke arah sebelah kiri, stretch leher sebelah kanan dari bawah telinga sampai bahu. Tetap fokus dengan nafas, tarik dari hidung, buang nafas perlahan panjang dari hidung. Cukup sisi yang sebelahnya. Kembali netralkan, kemudian tundukkan kepala, putar ke arah kanan. Lingkarannya yang lebar dan perlahan, 1. Dua. Tiga. Putar balik arah, 1, 2, 3. Kembali naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Siku yang kanan ditekuk, telapak tangan kanan letakkan di antara belikat, tangan kiri pegang siku kanan. Tarik nafas, buang nafas, kemudian bawa ke arah sebelah kiri. Kaki yang kanan lebih ditekan, stretch dari lengan hingga pinggang. Kembali ke tengah, naikkan tangan ke atas. Sebelahnya lagi, yang kiri ditekuk. Tarik nafas. Buang nafas, bawa ke arah sebelah kanan. Tarik nafas, kembali tangan naik ke atas. Kaitkan jari tangan di belakang punggung. Kemudian dorong tangan ke bawah, luruskan siku. Bahunya bawa ke arah belakang. Belikatnya menempel, stretch di bagian bahu. Tarik nafas. Dadanya sedikit diangkat, pandangan ke arah atas.
Buang nafas, turunkan ke depan. Rapatkan perut ke arah paha, kepala menunduk. Leher, rileks, tangan naik ke atas, siku lurus. Beberapa nafas, stretch di bagian tulang belakang dan juga otot paha belakang. Tarik nafas, perlahan kembali naik. Buang nafas pada sana. Tarik nafas, naik ke atas. Bawa sedikit ke arah belakang. Buang nafas, turunkan tangan di mata, putar asana. Rapat perut ke arah paha, kepala menunduk, leher rileks. Siku ditekuk, bahu jauh dari telinga. Tarik nafas, lihat ke arah depan, dada diangkat, Ardha Uttanasana, tulang belakang lurus. Buang nafas, kedua kaki bawa ke arah belakang, Adho Mukha Uttanasana. Jari tangan dibuka, tangan mendorong ke arah matras. Kedua tumit menekan ke arah matras, telinga di samping lengan, stretch sepanjang tulang belakang. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Kemudian buang nafas, turunkan lutut, turunkan dada, turunkan dagu, bokongnya nungging. Tarik nafas, geser maju ke depan. Tangan mendorong matras, punggung kaki menekan. Panjangkan punggung ke arah atas. Pandangan lurus ke arah depan, bahu jauh dari telinga. Kembali, bokong naik ke atas, Adho Mukha Uttanasana. Tarik nafas, dua kaki bawa ke depan. Kemudian buang nafas, tundukkan. Rapatkan perut ke arah paha, kepala menunduk, leher rileks. Sikunya ditekuk. Bahu jauh dari telinga, Uttanasana. Kembali naik ke atas, tarik nafas. Lebih bawah ke belakang. Buang nafas, kembali turun, Uttanasana. Lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Kaki kanan bawa ke arah belakang. Letakkan lutut kanan di matras, pandangan ke arah depan. Kemudian dorong bokong ke arah belakang, luruskan lutut kiri, Ardha Hanuman. Sejajarkan panggul, tulang dada diangkat, dagu ke arah dada. Beberapa nafas. Kemudian kaki yang kiri bawa ke arah belakang, Adho Mukha Uttanasana, panjangkan punggung ke atas, tumit menekan atau mengarah ke arah matras, telinga di samping lengan. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, turunkan lutut, turunkan dada, turunkan dagu, Astanggasana. Tarik nafas, geser ke depan, Bhujangasana atau Kobra. Tangan mendorong, punggung kaki menekan ke matras. Panjangkan punggung ke atas, pandangan lurus ke arah depan. Kaitkan jari kaki, bokong naik ke atas, Adho Mukha Uttanasana. Tarik nafas, kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan. Kemudian buang nafas, tundukkan. Rapatkan perut ke arah paha, kepala menunduk, leher rileks.
lihat ke arah depan, tulang belakang lurus, Ardha Uttanasana, kaki yang kiri bawa ke arah belakang, letakkan lutut kiri di matras, pandangan ke depan, kemudian dorong bokong ke arah belakang, luruskan lutut. Pose yang sama, Ardha Hanuman, panggul sejajar, lutut lurus, beberapa nafas. Cukup, kaki kanan bawa ke arah belakang, adu muka sana-sana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, kembali turunkan lutut dari tangga sana. Geser ke depan, bujangga sana, stretch panjang tulang belakang. Kaitkan jari kaki, naikkan bokong ke atas, adu muka sana-sana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan. Kemudian buang nafas, tundukkan, rapatkan perut ke arah paha. Kepala menunduk, leher relax. Lalu naik ke atas, tarik nafas. Bawa lebih ke belakang. Buang nafas, kembali turunkan Uttanasana. Rapat perut ke arah paha, kepala menunduk, leher relax. Kemudian lihat ke arah depan, dadanya diangkat, Ardha Uttanasana. Kedua kaki bawa ke arah belakang, adu muka sana-sana. Tangan mendorong matras, tumit menekan ke arah matras, telinga di samping lengan. Kaki kanan ke depan, tumit kiri diturunkan. Pandangan lurus ke arah depan, panggul sejajar. Kemudian luruskan lutut kanan, sejajarkan panggul, siku lurus, kedua lutut lurus, tarik nafas, buang nafas, tekuk siku, rapatkan perut ke arah paha, dahi mengarah ke arah tulang kering, Parvo Uttanasana. Cukup, kembali adu muka sana-sana, panjangkan lagi punggung ke atas. Sebelahnya lagi, kaki kiri ke depan, tumit kanan letakkan di matras. Luruskan lutut kiri, panggul tetap sejajar, tulang belakang lurus, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku, rapatkan perut ke arah paha, arahkan dahi ke arah tulang kering. Kembali kaki ke belakang, adu muka sana-sana, panjangkan punggung ke atas, kedua tumit menekan ke arah matras, telinga di samping lengan, tarik nafas, bawa ke depan plank, buang nafas, side plank, kaki yang kanan dimiringkan, kaki kiri jinjit di depan lutut kanan, tangan kiri naikkan ke arah, pandangan ke arah tangan di atas. Kembali plank. Sebelahnya lagi, kiri dimiringkan, kanan jinjit di depan lutut, tangan kanan naik ke atas. Pandangan ke arah tangga. Turunkan tangan, kembali plank. Kemudian siku ditekuk turun chaturanga.
Geser ke depan, lihat atas kurva muka. Lutut tidak menyentuh matras, pandangannya ke arah. Naikkan bokong, adu muka sana-sana. Tarik nafas, kedua kaki bawa ke depan. Kemudian buang nafas. Tundukkan rapat secara paha, kepala menunduk, leher rileks. Naik ke atas, tarik nafas. Pandangan lurus ke arah depan. Kemudian tangannya dibuka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan. Kaki dibuka lebar. Pergelangan kaki sejajar dengan pergelangan tangan. Tangan di pinggang, jari tangan di bagian depan, jempol di bagian belakang. Sikunya bawa ke arah belakang. Lekat ketemu, tarik nafas, dadanya diangkat. Lihat ke atas. Buang nafas, turun ke depan setengah. Kemudian letakkan tangan di matras. Jari tangan dibuka, siku lurus. Tangan dibuka selebar bahu sejajar dengan bahu. Beberapa nafas, prasarita pada tanah sana. Tulang belakang lurus. Kedua lutut lurus, kaki menghadap ke arah depan paralel. Kemudian tangan mundurkan ke belakang, sejajarkan dengan kaki. Tekuk siku ke belakang, letakkan lutut-lutut di matras, pandangan ke arah belakang. Tetap fokus dengan nafas. Kembali lihat ke depan, majukan lagi tangan ke depan, sejajarkan dengan bahu. Kaitkan jari tangan di belakang punggung. Kemudian luruskan siku, dorong tangannya ke belakang, siku lurus, dadanya diangkat. Tarik nafas, buang nafas, letakkan ubun-ubun, kembali di matras, siku tetap lurus, kedua lutut lurus. Tulang belakang lurus, tulang duduk arahkan ke arah langit-langit. Tetap fokus dengan nafas, tidak menahan nafas. Jaga tulang belakang lurus. Kembali lihat ke arah depan, letakkan lagi tangannya di matras. Dua jari tangan, telunjuk sama jari tengah diselipkan di jempol kaki. Tarik nafas, buang nafas, tekuk siku, kembali ubun-ubunnya di matras, pandangan ke arah belakang. Lihat ke depan, bawa lagi tangan ke depan. Tangan di pinggang. Tekan kedua kaki, tarik nafas perlahan kembali naik turun. Naikkan tangan ke atas. Buka ke arah samping, kemudian rapatkan kaki. Turunkan tangan pada sana. Tarik nafas, kembali naik ke atas. Bawa sedikit ke arah belakang. Buang nafas, turunkan uttanasana. Lihat ke depan, punggung lurus, dada diangkat.
Kedua kaki ke belakang, adu muka sana-sana. Punggung memanjang, kedua tumit menekan ke arah matras, telinga di samping lengan. Kaki kanan ke depan di antara dua tangan, tumit kiri diturunkan. Lalu naikkan badan, bawa tangan ke atas. Virabhadrasanawan. Panggul sejajar, lutut kanan sejajar pergelangan kaki. Lusuk masuk, skup tulang ekor. Kemudian putar Virabhadrasanatu. Pandangannya ke arah tangan kanan. Badannya tetap sejajar. Tarik nafas, luruskan lutut kanan. Buang nafas, tangan kanan di pergelangan kaki atau di matras. Tangan kiri naik ke atas, pandangan ke arah tangan di atas. Pita Trikonasana. Lutut lurus, rusuk kiri dan rusuk kanan sejajar. Tekuk lutut, bawa kaki kembali ke belakang. Adho Mukha Sanasana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan. Kemudian buang nafas, tundukkan. Rapatkan perut ke arah paha, kepala menunduk, leher. Relax. Kemudian naik ke atas, tarik nafas. Lebih bawa ke belakang. Panjang ke belakang, lihat atas. Buang nafas, kembali turun Uttanasana. Lihat ke depan, punggung lurus, dadanya diangkat. Ardha Uttanasana. Kaki bawa ke belakang, adho Mukha Sanasana. Panjangkan lagi punggung ke atas. Kedua tumit menekan ke arah matras. Kaki kiri ke depan, tumit kanan diturunkan. Kemudian naikkan badan, bawa tangan ke atas. Virabhadrasanawan. Panggul sejajar. Lutut kiri sejajar pergelangan kaki. Otot lengan aktif. Paha kanan bagian dalam aktif. Sehingga panggul tetap sejajar. Kemudian putar Virabhadrasanatu. Badannya tetap sejajar. Pandangan ke arah tangan yang kiri. Tarik nafas, luruskan lutut kiri. Buang nafas, tangan kiri di pergelangan kaki atau di matras. Pandangan ke arah tangan kanan. Kedua lutut lurus, rusuk kiri dan kanan sama panjang. Turunkan tangan. Kaki ke belakang, adho Mukha Sanasana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan. Kemudian buang nafas, tundukkan. Rapat perut ke arah paha, kepala menunduk, leher, relax. Naik ke atas, tarik nafas. Lebih bawah ke belakang. Panjang ke belakang. Buang nafas, kembali turun Uttanasana. Lihat ke depan, punggung lurus, dada diangkat. Kembali kaki ke belakang. Adho Mukha Sanasana. Kaki kanan bawa ke depan di antara dua tangan. Tumit yang kiri diturunkan, tangan kanan tetap di matras di sisi luar kaki. Kemudian tangan kiri bawa di samping telinga. Pandangan ke arah lengan kiri. Ujung jari tangan hingga sisi telapak kaki yang kiri satu garis lurus. Tita Parsva Konasana.
tangan kiri di pinggang, kemudian pandangannya ke arah depan ke bawah. Tangan kanan bawa maju ke depan, kaki yang kirinya diangkat. Lutut lurus, telapak kaki flex. Tangan kiri naikkan ke arah atas. Ardha Chandrasana Half Moon. Cukup, kembali adho mukha sana-sana. Panjangkan lagi punggung ke atas. Tumit arahkan atau tekan ke arah matres. Telinga di samping lengan. Kaki kiri ke depan di antara dua tangan. Tumit kanan diturunkan. Kemudian tangan yang kanan bawa ke depan, lengannya di samping telinga. Pose yang sama, kita Parsvakonasana. Pandangannya ke arah lengan kanan. Tangan kanan di pinggang, pandangan ke depan ke bawah. Tangan kiri bawa maju ke depan, kemudian kaki yang kanannya diangkat. Masih pose yang sama, Ardha Chandrasana. Lutut lurus, kaki flex, tangan kanan naikkan ke atas. Kembali adho mukha sana-sana, panjangkan lagi punggung ke atas, kedua tumit menekan ke arah matras, telinga di samping lengan. Tarik nafas, kedua kaki ke depan, buang nafas, tundukkan, rapatkan perut ke arah paha. Kepala menunduk, leher relax. Naik ke atas, pandangan ke depan. Kemudian lutut ditekuk, lutut ke atas sana, chair pose. Busuk masuk, sekupula ekor. Turunkan bokongnya, squat. Rapatkan tangan di depan dada. Lengan di sisi dalam paha, siku mendorong ke arah luar, lutut menekan ke arah dalam. Jempol berada di tengah dada, Malasana. Kemudian turunkan bokong di matras, lutut ditekuk, kaki dibuka selebar panggul. Bawa tangannya ke belakang. Jari tangan mengarah ke arah bokong. Bahu bawa ke arah belakang, press lapak tangannya di matras. Arahkan rusuk masuk, sekutula ekor, tarik nafas, naikkan bokong ke atas. Pandangannya ke arah lutut. Sejajarkan lutut, paha, panggul, rusuk. Kemudian pandangannya ke arah belakang. Beberapa nafas. Turunkan bokong di matras. Lalu luruskan lutut. Kaki rapat, lapak kaki flex. Bawa lagi tangannya ke belakang. Jari tangan menghadap ke arah bokong. Bahu bawa ke arah belakang, press lapak tangannya di matras. Jari tangan dibuka, ujung jari tangan mencengkeram ke arah matras. Pangkal telunjuk tidak lepas dari matras. Arahkan rusuk masuk. Skup tulang ekor, tarik nafas, naikkan bokong ke atas, pandangannya ke arah kaki. Naikkan panggul tinggi, kemudian telapak kaki
rapatkan 5 key point. Lihat ke belakang, beberapa nafas. Kembali turunkan bokong di matras. Lalu kedua lutut ditekuk berdiri di atas lutut. Jari kakinya dikaitkan. Lutut dibuka selebar panggul. Kaki dibuka selebar lutut. Jari kaki dikaitkan, tumitnya menghadap ke atas. Bahunya bawa ke arah belakang, tulang dada dorong ke atas. Kemudian ujung jari tangan letakkan di tumit, pandangannya ke arah depan, kepalanya menunduk. Bahu lebih bawah ke arah belakang, berikat ketemu, tulang dada dorong ke atas. Turunkan tangan, pegang kedua tumit. Dorong panggul ke arah depan, tarik nafas. Buang nafas, lihat ke arah belakang, beberapa nafas, istirahat sana. Tarik nafas, perlahan kembali naik bangun. Kaki point, punggung kaki di matras, telapak kaki hadap ke arah atas. Sama kayak tadi, bahunya bawa ke arah belakang, tulang dada dorong ke atas. Ujung jari tangan letakkan di atas tumit, pandangan tetap ke depan, dagunya ke dada. Bahunya lebih bawa ke arah belakang lagi, dadanya diangkat. Rusuk masuk, sekup tulang ekor. Telapak tangan letakkan di atas telapak kaki. Tarik nafas. Kemudian buang nafas, lihat ke arah belakang. Tarik nafas, perlahan kembali naik bangun. Kemudian duduk. Lutut rapat, kaki rapat. Vajrasana. Kakinya point. Tulang duduk berada di atas tumit. Naikkan tangan ke atas. Tarik nafas. Kaitkan jari tangan. Buang nafas, dorong tangan ke atas. Badan mulia sana. Fokus dengan nafas. Cukup, turunkan tangan. Kemudian kakinya bawa ke arah sisi sebelah kanan, barat Vajrasana. Pergelangan kaki kanan di atas cekungan kaki kiri. Bokongnya duduk di matras. Telapak kaki yang kanan menghadap ke arah atas. Lalu tangan kanan pegang sisi luar paha kiri, tangan kiri bawa ke belakang sejajar dengan tulang belakang. Tarik nafas, panjangkan punggung ke atas, lutut kanan arahkan ke matras. Buang nafas, pandangan ke arah belakang. Cukup, kembali bawa ke depan. Sekarang kakinya bawa ke arah sebelah kiri.
Pergelangan kaki kiri di atas cekungan kaki kanan, kaki yang kiri koin, bokongnya duduk di matras. Panjangkan punggungnya ke atas, tangan kiri pegang sisi luar paha kanan, tangan kanan di belakang sejajar dengan tulang. Panjangkan punggung ke atas, tarik nafas. Buang nafas oleh karena. Kembali bawa ke tengah, kemudian kakinya bawa ke arah depan. Kedua lutut lurus, dandasana. Lutut yang kanan ditekuk, dekatkan tumit ke bokong sedekat mungkin. Tangan kiri di belakang sejajar dengan tulang belakang, kemudian tangan kanan naikkan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku, lengan di sisi dalam paha. Tarik nafas, dadanya diangkat. Buang nafas, putar dada hadap ke arah sebelah kiri. Pandangan ke belakang sejajar bahu. Mari Ciasana Twist. Kita fokus nafas dari hidung dengan tarikan dalam. Buang nafas panjang. Kembali bawa ke depan, luruskan, tukar. Sekarang yang kiri, ditekuk, dekatkan tumitnya ke bokong. Tangan kanan bawa ke belakang, kemudian tangan kiri naikkan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku. Tarik nafas, dada diangkat. Buang nafas, putar dada hadap ke arah sebelah kanan. Pandangan ke belakang sejajar bahu. Fokus kembali dengan nafas. Kembali ke depan, luruskan lutut. Kemudian kedua lutut ditekuk, kaki dibuka selebar panggul. Kaki disilang, kanan di bagian depan, kiri di bagian dalam. Kasana. Turunkan lutut berada di atas pergelangan kaki, telapak kaki flex. Bawa tangan ke depan, tulang dada diangkat, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku, rapatkan perut ke arah betis. Jalankan tangan ke depan, jari tangan dibuka, siku lurus, tulang duduk tekan ke matras, arahkan dahi ke matras. Beberapa nafas, adho mukha sukhasana. Perlahan kembali bangun, lalu naikkan lutut, ditukar kiri depan, masih pose yang sama. Apa kaki flex, lutut berada di atas pergelangan kaki. Bawa lagi tangannya ke depan, dadanya diangkat, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku, perut betis. Jalankan kembali tangan ke depan, jari tangan dibuka, siku lurus.
arahkan dahi ke matras, bokong tidak terangkat. Naikkan lutut, bawa kaki ke depan, kedua lutut lurus, dan dasana. Dua jari tangan telunjuk sama jari tengah diselipkan di jempol kaki. Jempol tangan menekan jempol kaki. Bahu turun, dada diangkat, lihat kaki. Tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku, rapatkan perut ke arah paha, dada ke lutut, dahi ke arah tulang kering. Sikunya ditekuk ke arah luar, bahu jauh dari telinga. Lutut tetap lurus, telapak kaki flex. Beberapa nafas, paschimottanasana. Kedua lutut, lutut ditekuk, kaki dibuka selebar panggul, kemudian turunkan punggung di matras. Ujung jari tangan menyentuh tumit. Arahkan rusuk masuk, sekutul naikor, tarik nafas, naikkan bokong ke atas. Kaitkan jari tangan di belakang bokong, luruskan setu bandas, bridge pose. Fokus dengan nafas. Lepaskan kaitan tangan, turunkan kembali bokong ke matras. Kedua lutut ditekuk ke dada. Kemudian tangan kanan pegang sisi luar telapak kaki kanan. Lalu kaki kanan naikkan ke atas, lutut lurus. Kaki yang kiri luruskan di bawah, arahkan ke arah tengah, telapak kaki flex. Tangan kiri buka ke arah sebelah kiri sejajar dengan bahu. Sutapadang Nisthasana satu. Beberapa nafas. Tarik nafas, buang nafas, kakinya dibuka ke sebelah kanan. Jaga lutut tetap lurus, panggul tetap sejajar menghadap ke arah depan. Kakinya tidak menyentuh lantai. Suttapadang Nisthasana 2.
Tarik nafas, kembali naik ke tengah. Tekuk lutut kiri, turunkan kaki kanan. Kita lakukan sebelahnya lagi, tangan kiri pegang sisi luar telapak kaki kiri, kemudian kaki kiri naikkan ke atas. Lutut lurus, telapak kaki flex, kaki yang kanan luruskan di bawah, arahkan ke tengah. Tangan kanan buka ke sebelah kanan sejajar bahu, siku lurus, telapak tangan hadap ke atas. Fokus kembali dengan nafas. Tarik nafas, kemudian buang nafas, kakinya dibuka ke arah sebelah. Tarik nafas, kembali naik. Tekuk lutut kanan, turunkan kaki kiri. Lutut tetap ditekuk rapat di depan dada. Tangan tetap dibuka lebar ke samping kiri, ke samping kanan sejajar bahu. Kemudian lutut kanan turunkan ke kedua lutut turunkan ke sebelah kanan, dekatkan ke arah siku kanan. Bahu kiri tidak terangkat. Tarik nafas, kembali naik. Kemudian sebelahnya lagi, lutut ke siku kiri. Bahu kanan tidak terangkat. Tarik nafas, perlahan kembali naik ke tengah. Kemudian letakkan kaki di matras, lututnya tetap ditekuk. Kaki di tepi matras kiri dan kanan. Kakinya dibuka selebar matras, lutut tetap ditekuk. Tangannya tetap selebar bahu, sejajar dengan bahu. Lalu kedua lutut turunkan ke arah sebelah kanan. Arahkan lutut kiri ke arah matras. Tusuk masuk, tutup pula ekor.
Kembali ke tengah, kaki masih di tepi matras kiri dan kanan, kakinya masih dibuka selebar matras. Kemudian kedua lutut turunkan ke sebelah kiri. Arahkan lutut kanan ke matras. Kembali ke tengah, kedua lutut tekuk ke arah dada, kemudian naikkan kaki ke atas, lutut lurus, telapak kaki flex. Kita fokus dengan nafas. Tekuk lutut, letakkan kaki di matras. Kemudian luruskan lutut satu persatu, kaki dibuka selebar panggul. Satasana. Tangan di samping badan. Siku lurus, telapak tangan hadap ke arah atas. Kaki dibuka selebar panggul. Mata dipejamkan dengan lembut. Atur nafas dari hidung dengan tarikan dalam buang nafas. Perlahan.
Perlahan gerakan jari tangan, jari kaki. Rapatkan kaki. Tangan kanan bawa ke belakang kepala. Tekuk lutut satu persatu, miringkan badan ke sebelah kanan. Lengan kanan menjadi bantal kepala, tangan kiri di matras, di depan dada. Fokus nafas. Dengan badan tetap miring, perlahan bangun. Kepala naik paling akhir, kemudian duduk sukasana. Tangan di atas lutut, punggung memanjang ke atas, mundur ke arah belakang, bahu rileks, dagu dada. Atur nafas. Naikkan tangan ke atas. Buang nafas, rapat tangan di depan dada. Perlahan mata dibuka. Terima kasih. Namaste.